Assalamualaikum dan hai, nak bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fazli Alim, dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu Apple disaman kerana memaksa penggunaan pengesahan dual factor. Ya, Arif. Dan nampaknya Apple ni agak agresif dengan security. Ya, betul. Apabila pengguna, sebab kita banyak dengar dengan fungsi skandal apa data leak selebriti, orang awam, ya, dan Apple nampaknya telah memaksa pengguna untuk menerima penggunaan dual factor ini. Dan kita boleh lihat yang mana Jay Brodsky ni, salah seorang daripada pengguna Apple, telah menyaman Apple kerana ia memaksa penggunaan dual factor ni. Dual factor ni sebenarnya ialah fungsi pengesahan bila kita log in ataupun kita log masuk satu account, dan Apple akan menghantar kita security code untuk pengesahan yang andainya adalah individu yang betul untuk menggunakan akaun tersebut. Jadi Jay Brodsky ni telah menyaman Apple, yang mana dia mendakwa Apple memaksa penggunaan pengesahan dual factor ini. Yang mana agak menyusahkan, sebab dual factor ni kita boleh lihat dari segi security dia agak ketat. Dan terutama kita apabila berada di luar bandar ataupun kita tengah melancong apa semua, ia memerlukan pengguna log masuk ke email, log masuk menggunakan telefon bimbit contohnya. Tapi bila kita travel ataupun pergi ke luar negara, kadang kita tak bawa nombor phone ni, ataupun mungkin kita tak roaming guna nombor phone ni, dan ini menyebabkan kita rasa macam hey, susah. Tapi nak masuk. Tapi hari ni saya lihat bukan Apple saja yang meletakkan faktor ni. Cuma Apple lebih kepada memaksa. Jika dibandingkan dengan pengeluar-pengeluar lain. Pengeluar-pengeluar lain, yes, betul. Dan benda ni tak boleh diberi pilihan dan dipaksa oleh Apple sendiri. Dan kita dapat lihat Apple lebih fokuskan kepada security, dan sebenarnya two factor ni bagus untuk pengguna juga, supaya orang tak dapat nak hack ke dalam akaun anda, ataupun lebih secure untuk mengagak apa security kod anda. Dan jika ianya berjaya, ia masih lagi ada security yang seterusnya untuk di bypass kalau dia boleh. Dan two factor ni adalah cara yang terbaik, tetapi ada setengah orang tu macam Brodsky ni agak rasa menyusahkan lah. Tapi bagi saya, ini adalah salah satu tindakan yang sepatutnya Apple berikan pilihan kepada pengguna. Jadi ini menyusahkan kerana tidak meletakkan dan agak menarik. Dia tak memberitahu, sebab dia Brodsky ni beritahu yang Apple tak memberitahu sebarang pengumuman ataupun notifikasi yang mengatakan fungsi ini tidak boleh dimatikan selepas 14 hari contohnya. Ini menyebabkan pengguna rasa macam okay, mungkin macam Fazli nak pergi ke Australia, nak pergi travel apa semua. Mungkin ada salah satu masa tu perlu matikan benda kejap sebab kita nak log masuk dekat negara luar contohnya. Sebab kadang kita boleh pergi travel, kadang nak log masuk email apa semua agak macam susah sebab kita dah tengok location ni macam tempat lain ni, macam bukan kat Malaysia ni. Dari tu patut email pun kata ini mungkin scammer. Jadi Fazli akan mengalami kesukaran untuk log masuk dan menyebabkan pengguna mengambil masa sekitar 5 minit sehingga 5 minit untuk menerima kod dual factor ni. Ya, betul. Ini agak menyusahkan, dan sepatutnya Apple bagi pilihan. Walaupun kita tahu fungsi ini memang berguna kepada kesemua pengguna, sebab pengguna pun ramai dah terdedah dengan masalah security. Kadang buka email yang mempunyai spam email, lepas tu kita pergi klik link tu, dia kena log masuk apa semua, dia dah curi data, dia curi password apa semua. Jadi ini antara tindakan Apple untuk mengekalkan langkah selangkah. Tapi bagi saya perlu diberikan pilihan kepada pengguna untuk mematikan fungsi dual factor ini. Ya, betul. Okey Fazli, jadi kita akan beralih pula ke berita kedua. Itu apa? Okay. Laporan baru mengatakan Apple akan mengekalkan penggunaan sambungan Lightning pada iPhone 2019 ini. Jadi lihat Apple sekarang masih lagi mengekalkan charger 5W. Jika dilihat pada masa sekarang, tak banyak Android phone yang menggunakan charger bawah 10W. Bawah 10W. So, kira macam dah jarang nampak. Jika dilihat dia punya charger ni, iaitu 5W ni, boleh dikatakan semenjak ianya mula-mula iPhone dikeluarkan pada tahun 2007. iPhone 2G kalau tak silap saya. iPhone 2G. Yeah. Jadi, adakah Apple sengaja membuat perkara ini? Adakah Apple nak menjual sesuatu mereka yang lain? Contohnya, Apple masih menyokong pengesahan pantas pada iPhone mereka yang baru, bermula pada iPhone 7 kalau tak silap. Kemudian pada iPhone 10, Apple mengumumkan bahawa peranti mereka menyokong pengesahan pantas ini pada slider ataupun persembahan
dia macam presentation dia lah. Dia tulis dekat belakang dia tu ada tulis menyokong penjelasan pantas tetapi tidak menyatakan ia memerlukan kabel USB-C ke Lightning dan juga memerlukan adapter yang baru. Jadi jika anda ingin mengecas peranti anda, iPhone anda, anda memerlukan dua aksesori tersebut untuk membolehkan iPhone mengecas dengan pantas. Tetapi tindakan yang sebenarnya, yelah, kita tengok jualan iPhone dah makin mundur. Ya, betul. Dia bukanlah sampai teruk, tapi dah, dia tengok statistik memang pengguna pun dah jarang upgrade ke device baru, jarang nak beli telefon iPhone baru. Dan iPhone masih lagi mengekalkan dengan solusi yang lama. Kita tengok teknologi iPhone ni, dia punya chipset dia laju. Ya, betul. Kehadapan. Dan paparan pun dah kehadapan. Dengan design pun walaupun masih sama, tapi masih lagi rekaan dia masih lagi cantik. Tapi teknologi pengecasan dan bateri iPhone ni sebenarnya masih lagi ditakuk yang lama. Bagi saya ini amat boleh kata menyusahkan kerana kita membayar harga yang amat premium untuk sebuah telefon sahaja dan ini adalah kelas paling atas yang kita boleh dapat tetapi menawarkan pengecasan yang amat amat perlahan. 5W tu agak perlahan. Memang sangat perlahan. Bila tengok telefon mid-range daripada Xiaomi apa semua pun dah tak bagi 10W. Saya rasa kelas permulaan pun bagi 10W. Tapi untuk tindakan meletakkan 5W pada telefon premium yang berharga melebihi RM5,000 ni memang tak wajar lagi. Tak berpatutan. Tak berpatutan. Dan lebih lagi dengan teknologi yang canggih pada iPhone ni tapi dia punya charger dia masih 5W, memang ini satu tindakan yang kurang bijak iPhone. Ya, betul. Okey, kita akan pergi ke berita ketiga iaitu Samsung hadir dengan video acah atau teaser untuk pengenalan telefon boleh lipat pada 21 Februari. Iaitu tarikh yang sama juga dilancarkan tarikh pelancaran Galaxy S10 dan S10 Plus, S10e. Yang mana ia merupakan satu kejutan. One more thing lah kata. Okay. Kira macam kejutan yang mereka akan hadir dengan satu peranti boleh lipat. Kita boleh lihat, kita boleh bayangkan konsep dia macam teaser daripada Xiaomi lah. Kita boleh tengok, kita boleh buka jadi bentuk tablet dan kita boleh tutup balik jadi telefon. Ini adalah best sebab kerana kita boleh dapat sebuah form factor baru tau. Ini bukanlah nak menggantikan iPhone, boleh menggantikan telefon, bukan nak menggantikan tablet semata, tapi dia sebuah satu form factor baru. Jadi pengguna pun diberi pilihan boleh lebih banyak. 2-in-1 boleh kata. Kira boleh dikatakan sebagai peranti hybrid lah. Macam Windows kita ada apa, detachable tablet. Cuma sebelum ini Samsung pernah memperlihatkan peranti boleh lipat mereka tetapi dia tutup lampu dekat display tu. So kita dapat lihat screen saja. Akan tetapi kita dapat lihat bagaimana ia digunakan seperti membuka lipatan tu dan pada bahagian di luar shell daripada lipatan tu terdapat satu screen juga seperti Nokia Communicator pun boleh kata juga. Dan baru-baru ini mereka mengumumkan mereka membuat iklan ataupun persembahan baru menunjukkan yang pada acara MWC, pada apa pelancaran Samsung Galaxy S10 ini akan ada peranti terbaru dan mungkin akan dilancarkan secara rasmi. Ini sebab menarik sebab kita dah lama tak sebenarnya tak nampak form factor baru untuk telefon. Sebab kita dah bosan dengan tengok bentuk slit saja, tengok iPhone, tengok macam touchscreen je. Tak ada nak lipat-lipat. Ini mungkin nak menarik pengguna baru untuk menggunakan telefon mereka. Kerana jika dilihat kesemua jenama-jenama yang besar ni sudah pun boleh kata sales dia agak tidak memberangsangkan dan akan nak menarik orang baru. Maksudnya pengguna telefon peranti smartphone untuk pergi ke kategori yang lain. So dia ada pilihan, bukan tablet sahaja tapi ada juga kategori lain yang mereka patut boleh kata tengok lah, yang berbaloi untuk tengok. Dan jika dilihat, sudah banyak jenama yang pergi kepada flexible phone ataupun salah satunya adalah yang dilancarkan secara rasmi adalah FlexPi. FlexPi. Itu adalah salah satu tarikan pada acara CES 2019 awal tahun ini. Dan ini menarik minat ramai pihak. Dan kami berharap Samsung ini akan menjadi lebih menarik lah. Akan dilancarkan secara rasmi juga untuk global dan kita dapat lihat sendiri dan hands on dengan Amaz. Jangan lupa video akan datang. Dan kita tengok Xiaomi pun telah memperlihatkan prototip mereka. Jadi kita mungkin akan dapat lihat foldable phone yang lebih affordable. Kira macam lebih berpatutan. Kita tengok Xiaomi dah buat. Jadi saya pun tak sabar nak tengok affordable phone ni. Ya, betul. Kalau betul-betul praktikal, mungkin boleh jadi next main daily driver. Mungkin. Okey, jadi kita akan beralih ke berita terakhir iaitu Microsoft memberi peringatan supaya berhenti menggunakan Internet Explorer. Ya. Ini sebuah
browser yang memang saya memang minat gila dulu. Okay. Sebab saya memang kira suka benda stock punya. Saya suka benda yang macam vanilla. Macam something kalau kita buka Android phone, saya suka gunakan Chrome. Macam saya kalau saya pakai iPhone, saya guna Safari. Maksudnya saya suka benda yang macam built-in. Yo, ha, tu macam dulu memang saya favorite tak, dengan tak suka guna yang third party. Ha, masa tu lah, masa tu saya gunakan Internet Explorer. Jadi bila dah tahun 2009 macam tu, bila tengok macam tengok banyak alternatif yang lebih baik, contohnya macam Firefox kan. Chrome saya pakai lepas saya pakai Android phone pada tahun 2011. Jadi kita tengok Internet Explorer ni pada mulanya memang bagus lah. Kira macam dari segi sokongan ramai yang pakai apa semua, sebab dia built-in daripada terus daripada Windows. Ya betul, tak perlu install apa-apa. Tapi bila tengok makin lama, pembangun pun macam dah beralih kepada platform alternatif untuk membangunkan web. Dan Internet Explorer pun lambat nak catch up sebenarnya dari segi teknologi HTML5 contohnya. Itu menyebabkan ramai yang beralih ke platform-platform apa, player web alternatif. Ya, jadi Internet Explorer pun pernah menjadi sebab player web yang sangat popular, yang mana telah mencecah sekitar 95% pada tahun 2003. Yang mana sebuah satu penggunaan yang sangat besar pada tahun 2003. Sebab kita tengok daripada kemajuan Windows XP sendiri. Dan kita boleh tahu, kita boleh tengok dari segi Microsoft pun telah membentikan player web ini pada tahun 2015 sejak pengenalan Microsoft Edge. Dan ya, ini antara player web yang masih lagi digunakan masa kini, terutamanya pada sektor-sektor perniagaan. Ya betul. Masih lagi ada pembangun yang menghasilkan bisnes punya website yang menggunakan IE. Jadi Microsoft suruh berhenti supaya Microsoft tak perlu lagi nak sokong web browser ni, sebab ia akan memakan masa dan duit. Ya betul. Sebab kita nak sokong produk-produk lama ni, kita perlukan engineering team lagi, nak support lagi, nak bagi security patch lagi kan, macam tak perlu. Jadi pengguna yang membangunkan player web ataupun masih lagi menggunakan Internet Explorer, beralihlah ke player web yang lebih terkini. Sebab kita tengok sokongan untuk player web, pembangunan web moden ni dah tak sokong lagi dekat AI. Kita buka Twitter, kita buka Facebook pun dia macam dah crash, dia ada benda yang dah break. Contohnya macam elemen-elemen UI apa dalam tu. Jadi itu saja daripada kami lah untuk Sembang 24 pada kali ini. Jadi bagi anda yang ada sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh tunjukkan kepada kami dalam komen di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Sekian, terima kasih.